sakit. Waktu SMA kamu nggak punya pacar. You don't have a boyfriend. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Dia dulu zaman SMA belum pernah pacaran katanya. Tapi ini ada orang yang mengaku dia asli dari Uzbekistan. Inilah dia bekas pacarnya. Sang Lotor. Ada yang mau kamu sampaikan buat Seng Lota? Gak ada. Jadi ngapain kesini, Pak? Katanya kamu punya perasaan terpendam waktu SMA. Ya, ada dulu pernah berhubungan sama Allah Ota. Ada dulu satu sekolah sama Lota. SMA, SMA. Alota SD, ana SMA. Berarti udah tua. Ya, beda 2 tahun. Oh, beda 2 tahun. Tapi kamu hubungan? Hubungan. Okay. Lewat telepon. Jadi di Uzbek waktu SMA suka sama Lota, tapi dia lagi konsen belajar. Di kota apa dulu? Sampai Ana bikin lagu buat Lota. Hebat. Nyanyiin dong, nyanyiin. Aduh, Ana jadi sedih kalau dengar lagu ini. Apa-apa, apa-apa, sedihin aja. Itu alisnya kok nyambung ya? Oh, belum diwek. Belum diwek. Ke Jambang lagi. Main dari D. D. Mayor, minor. Dari D ke mana? Hah? Dari D ke mana? Dari D ke mana aja? Oh, ngikutin? Ngikutin. Ya, ya, ya. Kan kalau pemain band harus ngikutin vokalis. Ya, 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 ya. Biasanya begitu. Oh, ketukan, ketukan. Ketukan tempo. Tuh. Tempo ya? Tempo ya? Tempo. Tempo. Kasian sampai sengklek-klek. Lota, Ana suka sama ente. Ana gak bisa tidur. Sampai situ dulu. Jadi cuman segitu? Sampai situ dulu, Ana bikin klip. Oh iya, aku dia pernah tawarin aku jadi model video klip. Oh, model video klipnya. Lota. Oh. Onta atau Lota? Lota, Lota. Ana suka sama ente. Oke. Okay. Rapnya, rapnya udah ada gak? Rapnya, rapnya. Dikit lagi nih. Oh, dikit lagi. Ana rindu. Sama? Sama ente. Masuk rap. Kemana?